Assalamualaikum. Selamat datang ke Frankos TV. Pada hari ini kami akan membuka sebuah kotak daripada Tops Liverpool FC Official Team Set untuk season 2022 dan 2023. Dan seperti yang dinyatakan di dalam luaran kotak ini, setiap kotak ini mengandungi satu autograf atau satu release card di dalam setiap box. Dan di dalam kotak ini juga terdapat 5 card di dalam setiap pack, dan terdapat 6 pack di dalam box ini. Ini adalah butiran yang dinyatakan di bahagian sebelah tepi kotak ini. 5 card per pack, 6 packs per box, dan 1 IC parallel per box, 1 numbered parallel per box. Baik, ini adalah bahagian luaran kotak ini. First team base card, Our City, You Never Work Alone, Gold Drip, plus 1 autograph atau release card per box. Kotak ini adalah sama seperti apa yang dikeluarkan untuk team Barcelona pada awal bulan ini. Dan pada kotak ini ya, pada kotak ini kalian boleh lihat sorotan rakaman terdahulu di mana kami dapat membuka kotak tersebut dan kami dapat keluarkan relics ini daripada set Barcelona, Pablo Torre RC. Baik, mari kita lihat kita akan dapat kad yang menarik daripada set Liverpool ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membuka kotak ini. Baik, terdapat 6 paket dalam kotak ini. 6 paket dan satu daripadanya akan mengandungi sebuah release atau autograph. Baik, mari kita rasa paket yang mana agak berlainan daripada paket-paket yang lain. Ya, paket ini agak berlainan, agak tebal daripada paket biasa. Kita akan membuka paket ini pada akhir video ini. Baik, kita mulakan pembukaan set Liverpool ini dengan paket pertama. Baik, kad pertama adalah Joel Matip, defender, Fabio Cavario, RC, Our City, Liverpool, The Cout, Alisson Becker, goalkeeper, dan You Never Walk Alone, Steven Gerrard, midfielder. Baik, kita pergi kepada set seterusnya. Baik, Darwin Nunez, Stefan Bajetic, RC, Our City, Liverpool, Fabinho, midfielder, dan satu lagi, You Never Walk Alone, Cody Gakpo. Right, dan insert di sini adalah, ya, Bobby Clark, kad yang bernombor 113 dari 175.
Ini adalah number card yang dijanjikan di dalam setiap kotak. Baik, kita teruskan dengan paket seterusnya. Roberto Firmino. Dan ini adalah gold drip kita yang pertama. Harvey Elliott, Calvin Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain, dan You Never Walk Alone, Roberto Firmino. Baik, paket keempat. Harvey Elliott, You Never Walk Alone, Jamie Carragher, Naby Keita, Andy Robertson, dan IC Parallel untuk back to back Andy Robertson. Not numbered. Amat menarik sekali kad ini. Sinarannya amat cantik sekali ya. Baik, paket kelima. Baik, Diogo Jota, Joe Gomez, Kevin Keegan, You Never Walk Alone, Trent Alexander-Arnold, dan saya merasakan ini adalah autograf ya, kad autograf. Baik, kita akan buka sebentar lagi. Baik, gold drip Mohamed Salah, Bobby Clark RC, Fernando Torres Our City Liverpool, Kostas Tsimikas Defender, You Never Walk Alone Trent Alexander-Arnold. Dan saya percaya ini adalah dummy card ya. Dan mari kita lihat apakah autograf yang akan kita pull daripada set Liverpool ini. Ya, Steven Bajetic autograph. Alhamdulillah, alhamdulillah. Not numbered,
Congratulations, you have received a base card autograph from Topps Liverpool FC team set 2022-2023. Baik, daripada set Barcelona dan set Liverpool sementara tadi, ini adalah relic card dan autograph yang dapat kami bawa keluar daripada set tersebut. Dan terima kasih kepada semua kerana menonton rakaman ini. Jumpa lagi di dalam pembukaan kotak-kotak bola sepak yang seterusnya. Jumpa lagi. Salam terima kasih daripada Frankos TV. Assalamualaikum.